Ini kan rumah Alicia, lu mau ngapain di sini? Hey, santai dong. Gue cuma kebetulan lewat sini. Sekalian aja mampir. Gue kan udah bilang sama lu kalau gue udah jadian sama Alicia. Terus? Lu harus tahu batas. Gue nggak mau Alicia keinget lagi sama lu. Lu mikirnya kejauhan deh, Rev. Gue liat-liat, Alicia udah nggak ada perasaan lagi sama gue. Lu tahu dari mana? Tadi gue papasan sama dia, dan dia bilang kalau dia udah jadian sama lo. Jadi lu udah ketemu sama Alicia? Yoi, tapi bentar doang. Gimana kalau kita ke rumah lo? Gue mau tunangan. Apa? Tunangan sama siapa? Sama cewek lah, masa sama lo? Gue serius, kampret. Tunangan sama siapa? Lu kenalan sama cewek di Amerika? Enggak, sama Nabila. Lu inget gak? Nabila teman masa kecil lu itu. Yoi, lu kan tahu kalau dari dulu gue naksir sama dia. Iya sih, tapi bukannya lu pernah suka sama Alicia juga? Jujur, gue emang pernah suka sama Alicia. Tapi rasa suka gue ke Nabila lebih besar. Oh iya, gimana operasi jantung lu? Lancar? Lu lihat aja gue sekarang, sehat dan bugar. Syukurlah, dulu lu ke Amerika karena mau operasi jantung kan? Iya, waktu itu gue dapat pendonor jantung. Lu tahu gak siapa pendonornya? Siapa? Papanya Nabila. Beliau sakit keras dan mendonorkan jantungnya buat gue. Jadi gitu ya? Nabila udah gak punya siapa-siapa lagi. Jadi gue bertanggung jawab buat jagain dia. Nabila cewek yang baik, lu jangan sia-siain dia. Permisi, apa kamu tahu alamat ini? Cantik banget, wajahnya mulus glowing, gak ada pori-pori sama sekali. Hah? Aku tahu alamat ini, deket kok. Apa aku boleh minta antar? Boleh, boleh. Oh iya, kenalin, aku Alicia. Aku Nabila, aku baru pulang ke Indonesia. Wah, kamu dari luar negeri ya? Kamu mau kemana ini? Ke apartemennya tunanganku. Aku sengaja gak kabari dia, mau kasih dia surprise. Kebetulan temanku juga ada yang tinggal di apartemen itu. Sekalian aja aku mampir ke tempatnya. Wah, kebetulan banget. Makasih ya. Ini apartemen tunangan kamu? Iya. Loh, sayang, kok kamu gak bilang-bilang dulu kalau mau ke Indonesia? Aku mau surprisein kamu, sayang. Loh, Alicia, kamu di sini juga? Kalian saling kenal. Dia yang udah anterin aku ke sini. Wah, kebetulan banget ya. Kenalin, ini Nabila, tunanganku. Wah, kalian udah mau nikah ya? Selamat ya, Alessio, Nabila. Jadi teman kamu Alessio? Aku gak nyangka Alessio yang dingin ini bisa dapat teman. Kalau gitu, aku pulang dulu ya. Soalnya Rev mau ke rumahku. Oke, hati-hati Alicia. Makasih ya udah nganterin Nabila. Tunangan Alessio cantik banget. Mereka serasi banget. Aku jadi kasihan sama Rev dapetin aku yang jelek ini. Alicia mana ya? Chat aku belum dibalas dari tadi. Aku telepon aja lah. Rev nelpon. Halo sayang. Kamu di mana sayang? Aku dari McD beli ayam sama cola. Aku ada di depan rumah kamu. Apa? Kamu udah ada di depan rumahku? Hah, Rev? Alicia? Aku harus pergi dari sini. Alicia, awas! Eh? Kenapa kamu kabur lihat aku? Jangan lihat aku, Rev. Aku gak sanggup lihat kamu. Lihat aku, sayang. Aku gak mau. Aku terlalu jelek. Aku minder sama kamu. Jadi, ini alasan kamu pingsan saat di villa. Karena kamu gak mau aku lihat wajah kamu tanpa makeup. Iya, aku takut kamu ilfil sama aku. Astaga, aku kira kamu pingsan karena gak mau ngelakuin itu sama aku. Ngelakuin apa? Lupain aja. Walaupun kamu kehilangan satu kaki atau tangan, aku tetap cinta sama kamu. Kamu beneran? Kamu gak jijik lihat wajah ini? Kenapa harus jijik? Aku cinta sama kamu, bukan sama wajah kamu. Makasih ya sayang. Dan maaf, aku gak pernah berani jujur sama kamu. Aku takut kehilangan kamu. Kamu gak akan kehilangan aku. By the way, mau ke rumahku gak? Di rumah gak ada orang. Hah? Oke. Tapi izinin aku dandan dulu ya. Adik sama mama kamu kemana sayang? Lagi shopping ke mall. Katanya sih pulangnya malam. Kamu gak ikut sama mereka? Enggak, aku mau habisin waktu berduaan sama kamu.
salahku. Harusnya aku ketuk pintu dulu. Lanjutin aja. Aduh, malu banget. Kok dia udah pulang sih? Bodoh banget kamu, Farah. Mereka pasti malu banget. Seenggaknya mereka masih pakai baju sih. Maaf ya sayang, tadi ada gangguan. Gak apa-apa sayang, aku tadi kaget sih, tapi kupikir-pikir lucu juga. Farah bilang HP-nya ketinggalan, makanya dia pulang ngambil HP. Iya sayang, lain kali kalau rumah kamu kosong, ajak aku lagi ya. Iya sayang, oh iya soal Alessio, apa kamu tahu dia udah balik? Aku udah tahu sayang, dia udah tunangan kan? Kamu tahu dari mana? Tadi siang aku gak sengaja ketemu sama tunangannya Alessio. Aku anterin dia ke apartemennya Alessio. Apa kamu gak masalah? Hah? Apanya? Ngelihat Alessio udah tunangan. Hah? Tentu aja aku gak masalah. Malahan aku ikut seneng mereka bahagia. Kamu kan dulu suka sama Alessio. Itu dulu sayang. Sekarang aku cuma sayang sama kamu aja. Mwah. Jangan tinggalin aku ya sayang. Aku gak sanggup kalau gak sama kamu. Iya sayang. Jadi dia yang namanya Alicia, cewek yang bikin kamu galau selama di Amerika. Iya, dia orangnya. Apa kamu masih suka sama dia, Alessio? Hey, dia cuma orang yang pernah aku suka di masa lalu. Tapi masa depanku itu kamu. Kamu mau nikahin aku karena papaku yang donorin jantungnya buat kamu kan? Nabila. Jangan nikahin aku hanya karena rasa tanggung jawab, Alessio. Nabila, aku cinta sama kamu. Izinkan aku gantiin posisi papa kamu buat jagain kamu selamanya. Makasih ya, Alessio. Aku juga cinta sama kamu. Kamu gak perlu khawatir soal perasaanku ke Alicia. Kalau aku pilih dia, aku gak akan ke Amerika. Maaf aku udah raguin kamu, Alessio. Aku cuma takut kehilangan kamu. Nabila. Pagi Alicia, cie, pagi-pagi udah gandengan tangan aja. Wajar dong aku gandengan sama Rev, dia kan pacar aku. Tapi apa? Kenapa kamu gandengan sama Leo? Kalian jadian ya? Iya, aku udah jadian sama Leo. Dia nembak aku kemarin. Gercep juga ya lu bro. Kalau gue gak gercep, ntar dia diambil orang. Selamat ya buat kalian. Makasih Alicia. Alicia, ikut aku bentar. Kemarin aku kayak lihat Alessio sama cewek. Kapan dia balik ke Indonesia? Aku udah ketemu sama mereka kok. Itu tunangannya. Kamu gak apa-apa. Kamu kan selalu nunggu Alessio balik. Itu dulu, sebelum aku jadian sama Rev. Sekarang aku cuma sayang sama Rev. Syukurlah kalau gitu. Aku takut kamu sedih kayak dulu. Kamu tenang aja. Makasih ya, kamu selalu sabar sama aku dan jadi sahabat terbaik aku selama ini. Iya, sama-sama. Selamanya kita bersahabat ya. Rev, Farah, besok mama mau ke rumah nenek. Kalian mau ikut? Aku ikut, Ma. Nginep kan? Aku kangen banget sama nenek. Aku... Kak Rev sibuk banyak tugas kuliah, Ma. Jadi gak ikut. Hah? Ya udah, kalau gitu mama sama Farah berdua aja. Kamu jaga rumah ya, Rev. Kak, kamu paham maksud aku kan? Aku gak paham. Maksudnya apa? Soal yang kemarin, anggap aja ini menebus kesalahan aku. Gunakan kesempatan ini dengan baik. Ah, aku paham sekarang. Makasih adikku tersayang. Gak akan kakak sia-siakan kesempatan ini. Rev, mama sama Farah berangkat dulu ya. Kamu jaga rumah dengan baik. Iya, Ma. Kalau mau keluar rumah, jangan lupa matiin kompor dan barang elektronik lainnya. Udah, ayo kita berangkat, Ma. Keburu macet loh. Semangat ya, Kak. Hati-hati di jalan ya kalian berdua. Aku harus nelfon Alicia. Halo sayang, kenapa kamu telepon? Kamu sibuk gak sayang? Aku ada kuliah sampai malam sayang, kenapa emangnya? Oh gitu ya, gak apa-apa, nanti aku telepon lagi deh, semangat ya kuliahnya. Makasih sayang. Eh, ada chat WA.
Sepi banget ya rumah kalau gak ada mama sama Farah. Tahu gitu, aku ikut aja tadi ke rumah nenek. Mandi aja lah. Siapa yang bertemu malam-malam? Sayang, kok kamu gak bilang sih kalau sendirian di rumah? Aku kira kamu sibuk dan kecapean karena kuliah sampai malam. Aku emang capek sih, tapi capekku hilang saat lihat kamu. Udah pinter gombal ya sekarang. Kamu tahu dari mana kalau aku sendirian di rumah? Tadi Farah ngechat aku, nyuruh aku temenin kamu di sini. Oh gitu ya. Kamu udah makan? Kalau belum aku pesenin GoFood. Aku udah makan tadi di kampus. Kayaknya aku bau keringat. Aku numpang mandi ya. Mandi? Oke, ini handuknya. Seger banget abis mandi. Cantik banget, wangi lagi. Kenapa kamu liatin aku? Aku kan jadi malu. Kamu cantik banget malam ini. Sayang, malam ini aku gak mau pulang. Apa yang udah aku lakuin semalam sama Raf? Sayang, kamu udah bangun? Iya sayang. Kenapa kamu malu-malu gitu? Semalam kamu ganas banget loh. Apa sih sayang? Jangan dibahas lagi. Raf, mama bawain kamu oleh-oleh. Hah, mama? Hah, tante? Kalian habis ngapain? Hah, simulasi jadi suami istri, ma. Gak ada simulasi-simulasian. Hari ini juga kalian mama nikahkan. Hah? Apa?